Poses Eau de Parfum, parfum dengan daya pikat legendaris Cleopatra yang membuat Marc Anthony bertekuk lutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo guys, balik lagi di channelnya Ridwan. Di Kepo atau Kenal Produk Oriflame kali ini, aku mau membahas parfum lagi nih. Ini adalah salah satu parfum yang banyak banget di request gitu ya, yang komentar di YouTube gitu kan, ada yang nge-DM juga. Dan parfumnya ini adalah Poses Eau de Parfum. BTW, ini parfum tuh bukan isinya yang bening. Emang ini parfumnya udah habis, jadi teman-teman bisa lihat di pinggir ya. Nah, buat kalian yang mau cobain Poses Eau de Parfum ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Poses Eau de Parfum mulai dimunculkan oleh Oriflame itu sekitar tahun 2016. Awal kemunculan parfum ini langsung banyak memikat hati para pecinta parfum karena wanginya ini khas banget. Sensasi pendar, keharuman intens yang abadi, Poses Eau de Parfum menebarkan daya pikat legendaris Cleopatra yang membuat Marc Anthony bertekuk lutut. Jejak magnetis yelang-yelang yang sensual akan membuat siapapun menyerah pada wewangian yang memikat ini. Nah, buat kalian nih yang belum tahu, yelang-yelang ini kalau di Indonesia adalah bunga kenanga. Bukan bunga kenangan ya. Nah, bunga yelang-yelang yang terdapat di dalam Poses Eau de Parfum ini berasal dari Kepulauan Comoros. Di mana tuh kepulauannya? Cari aja deh ya. Nah, sumber minyak yelang-yelang berkualitas tinggi, salah satu ikon di dunia parfum. Bunga yelang-yelang ini selalu diasosiasikan dengan suasana penuh dengan cinta. Cara penggunaan parfum ini agar lebih tahan lama, kalian bisa semprotkan di bagian pergelangan tangan yang ini. Kemudian di bagian sikut yang paling dalam di sini, kemudian bisa juga di belakang telinga, terus di bagian dada, ataupun bisa juga di lipatan lutut ya. Aku nggak bisa nyontohin karena di bawah. Oke, nah untuk bahannya apa aja sih Poses Eau de Parfum ini bisa dilihat di samping ya. Oke. Kemasan Poses Eau de Parfum ini unik banget loh. Seperti lilitan ular dan kepangan rambut ya. Ini nggak tahu kepangan rambut atau rantai. Tapi kalau kita lihat, ini seperti rambutnya Cleopatra. Lihat deh, ini mirip banget dengan rambut Cleopatra. Nah, tutup botolnya sendiri untuk parfum ini juga unik banget. Jadi saat dimasukkan ke dalam tas, nggak akan tumpah tuh atau wanginya jadi berkurang. Karena bisa kita putar ke arah kanan dan terkunci. Klik gitu ya. Menurut aku pribadi, mengenai Poses Eau de Parfum ini, wangi awalnya itu strong banget. Kenapa? Karena untuk wangi top notes-nya atau wangi pertamanya itu adalah dari Queen Pineapple. Kemudian wangi keduanya itu atau middle notes-nya itu dari Indonesian Patchouli atau dari minyak nilam. Kemudian wangi ketiganya itu adalah dari bunga yelang-yelang atau bunga kenanga. Jadi pas kalian semprotin nih, aroma parfum ini pertamanya itu strong banget gitu ya. Tapi untuk yang kedua ini mulai melembut gitu ya. Kemudian wangi yang ketiga itu atau wangi akhir gitu ya, wangi bunga yelang-yelang ini bikin kalian itu bisa jadi relax. Recommended banget deh parfum ini. Tipe parfum ini adalah Eau de Parfum yang biasanya nih tahan 4-5 jam. Tapi setelah aku pakai ya parfum ini bisa banget tahan seharian. Karena aku cium ya baju gitu kan, cium baju. Besoknya tuh pas mau dicuci itu wanginya masih berasa banget. Parfum ini juga menurut aku bukan tipe parfum yang aromanya itu feminim atau aroma bunga-bungaan gitu ya. Jadi ini bisa dipakai buat cowok juga sih sebetulnya. Karena kan untuk parfum itu sesuai selera ya. Kalau kalian mau cobain, ini enak banget wanginya. Dan ini biasanya aku hadiahkan buat ortu gitu. Karena ini kan parfum perempuannya. Tapi aku pun juga suka nyobain.
karena wanginya ini enggak feminim, enggak aroma bunga banget. Jadi menurut aku bisa semua orang bisa pakai, tergantung selera sih. Nah, Poses Eau de Parfum ini juga punya body cream-nya atau body cream parfum ya. Nah, buat kalian yang pengen nempelnya itu lama banget gitu ya, wanginya tuh nempel lama banget, kalian bisa cobain dengan body cream-nya juga biar wanginya itu tahan lebih lama. Nah, kalau yang ini kan disemprotin bisa ke area kulit gitu kan ataupun ke baju. Nah, untuk body cream-nya bisa kalian gunakan di seluruh badan atau di tangan atau area-area yang memang kalau kalian keluar rumah tuh wangi pas ada angin gitu kan, kecium wanginya enak banget. Rasanya nggak abdol ya kalau hanya aku yang ngasih testimoni. Jadi ini aku sertakan juga nih beberapa testimoni dari Oriflamers gitu ya, yang aku ambil dari web Oriflame, ada juga dari Female Daily. Cek. Tertarik untuk cobain Poses Eau de Parfum ini? Kira-kira di next video aku harus bahas parfum apa lagi nih? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.